شغال بشتغل نار تو نار يعني حياة موت. والله أتمنى يعيش يعني مثل أي إنسان ما يشكي من أي أمراض. Pukul 1 malam tanggal 31 Juli 2018, saya bersama dengan produser Rizky Abadi dan kameramen Rizky Akbar, serta ditemani oleh dua orang dari tim Rumah Zakat, Bang Azri dan Pak Eko, kita menuju ke Yordania untuk memberikan bantuan bagi saudara kita, pengungsi Palestina dan Suriah di sana. Setelah menempuh kurang lebih 12 jam perjalanan dan sempat transit juga di Doha, Qatar, akhirnya pukul 9:30 pagi waktu setempat kita tiba di Yordania. Begitu sampai di Yordan, kita langsung menuju ke kamp pengungsi Suriah yang ada di Provinsi Mafraq. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dari Amman menuju Mafraq. Seperti yang kita tahu bahwa Yordania merupakan negara dengan jumlah pengungsi terbesar di dunia. Dari 9 juta penduduknya, 4,5 juta diantaranya merupakan pengungsi. Pengungsi yang paling banyak adalah pengungsi Palestina, sebanyak 2,5 juta orang, lalu pengungsi Suriah, 1,5 juta orang, dan sisanya adalah pengungsi dari Irak, Yaman, dan juga Somalia. Saat ini Yordania sedang dalam musim panas sehingga cuacanya bisa mencapai 37 derajat Celcius, mataharinya cukup terik dan tidak ada air bersih di sana. Tidak mengkhawatirkan penduduk setempat karena dia udah punya tempat tinggal itu kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu saya masuk ke dalam, kondisi tendanya sangat sempit dan dihuni oleh banyak orang. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa sanitasi sana sangat jelek, tidak bagus, sehingga mereka terpaksa harus membeli air untuk mendapatkan air yang bisa mereka minum. أهل المي ما عم نشوف مصدره بس يمكن من انه المي من هاي قدام عينك شايفه؟ شايف المي شلون شكله؟ ما بتنشرب نوب ولا باي احيانا بيجيني واحد ماخذ منه مي بالمصاري واحيانا ما بيجي. كل اسبوع يجي له مره نعبي لنا مدونين ثلاث مي. يعني اخي شو بدي نقول لك؟ قد ما حكينا لك المي. Setelah melihat kondisi kamp di sana, akhirnya kami langsung memberikan sedikit bantuan untuk para pengungsi di sana. Termasuk memberikan coklat untuk adik-adik pengungsi Suriah. Dan ketika saya tanya apakah mereka bersekolah, mereka hanya menunjuk suatu tempat. Cheers. Nanti kita ngomong lagi ya. Di sebelah saya, ini adalah tempat sekolahnya anak-anak pengungsian di sini. Jadi hanya tinggal kerangkanya dan masih belum direnovasi. Makanya kegiatan yang mereka lakukan hanya bisa bermain saja. Namun tidak bisa mendapatkan pendidikan ataupun tidak bisa bersekolah lagi. Setelah memberikan bantuan dan juga bermain dengan anak-anak pengungsi di sana, akhirnya kita menuju ke camp selanjutnya. Begitu sampai sana, kondisi campnya cukup sepi. Ternyata mereka sedang berada di camp karavan dan ini adalah sekolah baru bagi anak-anak pengungsi yang ada di camp Al-Bayt. Sekolahnya ini terbuat dari karavan yang tidak terlalu besar. Ya, namun bisa dilihat di situ bagaimana antusias dari anak-anak pengungsi Suriah untuk mendapatkan ilmu. Fasilitasnya masih belum memadai. Tidak ada buku di sana, lalu juga tidak ada guru di sana.
Dan akhirnya saya pun mencoba untuk menjadi guru mereka dengan segala keterbatasan yang ada. Dari Camp Al-Bait selanjutnya kita menuju ke Camp Huwaijah. Di sini saya mendengar ada satu keluarga yang menjadi korban bom kimia di Suriah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini saya lagi di Camp Huwaijah. Ini salah satu camp pengungsi Syria. Ada sekitar 40 tenda atau ada 40 kepala keluarga di sini. Dan jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 11 km perbatasan Suriah Jordan dan masih di Mafraq. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang bapak yang memiliki 5 orang anak yang tadinya mereka normal, seperti layaknya manusia biasa, namun ternyata sekarang mereka sakit. Karena bom kimia ini langsung menyerang saraf kelima anaknya. والله صارت الاولاد ب 21/8 كان في ضرب قصف الكيماوي شهرين ونص لون اصفر عيون صفراء في استفراغ يعني على طول استفراغ نعم من ثم صارت الحاله معهم نعم صار في عندهم يعني نقص في الذاكره و نعم في شحنات كهربائية ما بعرف نسميها صرع Hanan, hello. Jadi ini namanya Hanan, usianya 16 tahun, dia anak kedua dari Pak Faris. Dan Hanan mulai sakit itu sejak usianya 8 tahun. Dulu padahal dia tuh seneng banget nyanyi. Iya, saya. Hanan seneng banget nyanyi. Tapi setelah kondisinya kayak gini, dia udah nggak bisa nyanyi lagi. Setiap datang ke camp, dari camp satu ke camp lainnya, ada yang membuat hati saya terenyuh. Jadi ini luar biasanya, mereka ini saudara-saudara kita pengungsi Suriah. Dalam keadaan susah pun, mereka masih mau berbagi, kita disambut, bahkan kita dijamu dengan semangka. Dan semangkanya enak banget. Intinya yang kami inginkan adalah kami bisa masuk ke Palestina, bukan hanya keluar dari Yordania saja. Masih jelas mau apa? Sebenarnya perjalanan kami kali ini tidak hanya ke Yordania saja, namun juga ke Palestina. Selain itu kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi di Yerusalem setelah Parlemen Israel mensahkan undang-undang yang menyatakan bahwa Israel merupakan negara bagi bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel, bukan bagian dari Palestina. Namun, sampai dengan saat kami di Yordania, visa kami masih belum keluar. Tapi kami tidak mau menyerah, kami masih berusaha untuk bisa memasuki Palestina. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan visa on arrival yang ada di perbatasan. Sehingga kami langsung menuju ke perbatasan Malik Hussein yang ada di kota Amman. Palestine passport and what else? Shuttle bus, 7 o'clock tomorrow. Passport Indonesia, can we go? Yeah, yeah.
And how about the visa? Visa, passport, we can. If we don't have visa, can we take visa on arrival? Yeah. Mereka mengatakan dengan mudahnya bahwa kami bisa ke Palestina. Namun harus membayar sebesar 10 dinar atau 230 ribu rupiah untuk bisa ke Palestina dengan menggunakan bus. Karena saya ragu dengan pernyataan dari penjaga ini yang seakan-akan tidak menangkap apa maksud saya gitu. Akhirnya saya menemui teman saya. Kami dari Indonesia, intinya yang kami inginkan adalah kami bisa masuk ke Palestina, bukan hanya keluar dari Yordania saja. Setelah penjaga perbatasan berdebat dengan Kang Milky, akhirnya Kang Milky mengajak saya untuk kembali ke mobil. Gue speechless banget, apa? Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih ini? Kita bisa masuk dengan mudah, hanya membayar 10 dinar, lalu kemudian kita langsung dicap, tinggal beli tiket untuk masuk, bisa. Tinggal mungkin selanjutnya, itu kan pengetahuan apa yang ada di perbatasan Jordan. Harus beli lagi visa lagi baru. Beli visa baru lagi seperti itu. Saya memilih, saya tidak bisa masuk ke Palestina, sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu saja para pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Saya memutuskan untuk ke tempat pengungsi Palestina yang ada di Irbil. Di sini ada sekitar 40 ribu jiwa dan berbeda sekali dengan kamp pengungsi Suriah. Kamp pengungsi Palestina ini berbentuk rumah. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain sangat berdekatan, jalanannya pun juga sempit. Rumah mereka pun dalamnya juga sangat sempit, hanya ada beberapa ruangan saja. Seperti salah satunya adalah rumah milik Aliyah. Aliyah adalah satu dari sekian banyak pengungsi Palestina yang hidup dalam kemiskinan. Aliyah hanya tinggal bersama seorang suaminya yang tunanetra dan tunarungu, serta satu orang anaknya yang mengalami keterbelakangan mental sejak kecil bernama Ibrahim. Selama bertahun-tahun tinggal di Husun, Aliyah terpaksa tidak bekerja karena ia harus menghabiskan waktunya untuk menjaga suaminya dan juga Ibrahim yang sering kali mengamuk secara tiba-tiba. Hal ini membuat Aliyah hanya bergantung dengan bantuan dari para donatur yang biasanya datang setiap bulan. Akil ma fi بس برا حالي يعني بجبر على حالي شو بدي اسوي بينهم بعيد فلسطيني انا من الخليل تعاليوم يا ريت نعود لفلسطين لاراضينا. Sama seperti kebanyakan orang, Aliyah pun juga memiliki mimpi. Ia bermimpi bisa tinggal di tempat yang layak, tidak seperti saat ini. Ia pun juga ingin sekali memiliki ruangan rumah yang lebih besar untuk Ibrahim, sehingga Ibrahim tidak lagi di luar ruangan seperti saat ini. We bring a goat for you. This is for kurban, Idul Adha. مشكورين كل الشكر لكم الله يجزاكم الخير مشكورين حياكم الله الله حيكم أهلا وسهلا أنا حبيبي. Datang ke Yordania, sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, akhirnya saya
diajak oleh Bang Andri untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dibagikan pengungsi Palestina dan juga Suriah yang ada di Yordania. Begitu sampai di tempat pembelian hewan kurban, kita langsung tawar-menawar dengan penjualnya. Karena seperti di Indonesia, kalau misalnya mendekati hari raya kurban, hewan kurban yang dijual pasti harganya lebih mahal. Untuk harga sapinya itu sekitar 50 juta rupiah atau 2.500 GD. Kalau misalnya untuk kambingnya itu seharga 4-8 juta rupiah tergantung kambingnya dan juga tergantung beratnya. Kira-kira tim rumah zakat pingin hewan kurban yang seperti apa sih yang mau diserahkan nanti? Yang pasti sih sesuai syariah ya, sesuai syariah kaidah kurban. Itu yang kita prioritaskan buat kurban dibuat pengungsi di camp. Seperti apa tuh? Seperti apa tanduknya, terusnya umurnya cukup, giginya lengkap, dan tidak ada cacat yang terlihat langsung. Harapan bagi rumah zakat ketika kita mengasih bantuan ini, setidaknya kita ingin memberikan rasa kebahagiaan kepada pengungsi-pengungsi di Palestina, di Suriah, yang terutama yang di Yordania, bahwa mereka juga merasakan nikmatnya ibadah kurban, nikmatnya hewan kurban. Akhirnya hari itu kita membeli satu ekor kambing yang akan kami bagikan kepada pengungsi Suriah yang ada di Camp Huwaijah di Provinsi Mafra. Assalamualaikum. 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 We bring a goat for you. This is for kurban, Idul Adha. مشكورين كل الشكر لكم الله يجزاكم الخير مشكورين مشكورين حياكم الله الله حيهم اهلا وسهلا هلا عمي. Jadi ini satu kambing sudah kita berikan kepada satu kepala keluarga ini pengungsi Suriah dan nanti akan ada kambing-kambing lagi yang akan kita bagikan ke beberapa kamp para pengungsi Suriah dan juga Palestina. Allah يجزاكم الخير. Syukran. Al-afu, al-afu. Ternyata tidak hanya ada satu kambing saja yang sudah dibeli oleh Bang Andri, tapi beberapa hari sebelumnya Bang Andri sudah membeli kambing yang akan dijadikan hewan kurban di Camp Huwaijah. Lebih ada 15 ekor kambing di kandang ini yang diperuntukkan untuk kurban-kurban di wilayah sini, terutama untuk pengungsi Suriah. Ini nanti satu kepala keluarga dapat berapa kambing? Ya. Di sini total ada 40 kepala keluarga, satu keluarga itu akan mendapatkan 5 keluarga mendapatkan satu ekor kambing. Jadi dibagi-bagi ya? Iya betul. Ini kenapa memberikan kambing hidup gitu untuk para pengungsi Palestina dan juga Suriah? Yang pertama untuk menyalurkan bantuan ke pengungsi Suriah, biar mereka merasakan juga momen kurban seperti di seluruh dunia, di Indonesia juga termasuk. Ketika kurban juga mereka merasakan bahagia dengan adanya pembagian hewan kambing tersebut. Ini inovasi terbaru dari Rumah Zakat berarti? Oh iya betul mbak, itu ya. Jadi Rumah Zakat punya program kurban, bentuknya sumur kurban. Jadi tujuannya membuat super kurban ini apa nih dari tim Rumah Zakat? Iya, jadi kenapa kita kurbannya bentuknya super kurban? Yang pertama karena ini awet 3 tahun. Jadi penyaluran itu tidak harus saat momen kurban, tapi bisa sepanjang tahun. Dan fungsi juga untuk penyaluran seperti ini. Jadi kurban Indonesia bisa salurkan ke Palestina. Bisa juga ke penyaluran ke Suriah tanpa menunggu momen kurban. Satu keluarga mendapatkan satu dus super kurban atau ada 10 kaleng super kurban. Dan senang rasanya bisa berbagi kepada mereka, para pengungsi Suriah dan juga Palestina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. طعمه جيد وشكرا لكم ومناسب جدا للفقراء والطبقة النائية في المخيم حيكون فكرة كتير جيدة لهم لأنه حيفتحوا فورا حيتناولوا يعني حيكلوه فشكرا لكم وشكرا لجهودكم إنه فكرة كتير حلوة كانت لل Melihat senyum mereka adalah sebuah kebahagiaan tersendiri untuk saya. Walaupun tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Adha secara sempurna seperti kebanyakan orang, namun setidaknya saya dan juga tim Rumah Zakat bisa membantu mereka, walaupun hanya sedikit, untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Adha. Buat saya, bertemu dengan mereka, berbincang dengan mereka, merangkul mereka,
adalah sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Bagi saya, saudara-saudara kita, pengungsi Palestina dan pengungsi Suriah adalah orang-orang yang luar biasa.